saya rasa mereka merupakan pasukan profesional yang pertama walaupun di waktu itu Malaysia masih lagi belum sayang. Bagaimana peluang yang terhidang dimiliki oleh Si Kok Luen. Satu peluang emas dimiliki oleh pasukan Kuala Lumpur di awal permainan. Mereka seri 0-0 dalam pelanan pertama membuka tirai saingan Liga Super musim ini menentang pasukan Kedah. Seterusnya tewas 1-3 kepada pasukan Negeri Sembilan dalam pelanan yang kedua. Kuala Lumpur menyerang ketika ini. Hantaran lintang terlepas. Peluang untuk Si Kok Luen dan itu dia gol. Akhirnya Si Kok Luen. Dia langsung tidak diberi kawalan ketat oleh benteng pertahanan pasukan Titim. Dan akhirnya kerapuhan yang nampak jelas dimiliki di bahagian benteng pasukan Titim menghukum mereka, Rosli. Ya, itulah yang saya maksudkan tadi. Kuala Lumpur sekarang mampu untuk membawa bola ke depan pintu gol. Dan sudah pasti bila bola berada di kawasan berbahaya, peluang untuk menjaringkan gol cukup banyak. Benteng pertahanan pasukan Titim diketui oleh Nur Fazli alias bertindak bersama Azizi Mat Rose di bahagian tengah, Sobri Sulong di bahagian back kanan dan Rosdi bertindak selaku back kiri. Lumpur menyerang lagi. Asakan dan peluang. Gol kedua dijaringkan oleh pasukan Kuala Lumpur melalui Ahmad Hazwan Bakri. Pertaruhan pemain muda yang dilakukan oleh Razib Ismail nampaknya menjadi setakat ini. Dua gol dalam tempoh 2 minit. Ya, kedua-dua gol bermula daripada hantaran dari sayap sebelah kanan. Dan satu lagi peluang di sini. Kuala Lumpur mengasah. Mereka mencari gol ketiga. Percubaan dan gol! Masuk lagi. Pintu gol pasukan Titim terus dibocori. Ini sungguh menghairankan, Chowki. Saya hairan dengan keadaan-keadaan pemain Titim yang macam tidak memberi tentangan langsung kepada pasukan Kuala Lumpur. Zahir Anwar Zalan sepakkan penjuru. Tandukan Indra dan gol! Indra Putra Mahyudin menjaringkan gol pertama Titim pada minit yang ke-21. Tanpa dicabar oleh sebarang pemain Kuala Lumpur di situ, terus ke Indra Putra dapat menanduk bola dengan senang. Indra Putra akan mengambil sepakan percuma ini. Bolehkah menghasilkan sesuatu? Indra! Cantik. Tajam sepakannya. Namun Nur Azlan Razali bijak membaca arah tembakan yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin. Percubaan jarak jauh dilakukan oleh penjaring dua gol, Ahmad Hazwan Bakri, hanya untuk diambil oleh pasukan-pasukan lain. Ya. Satu hantaran lintang yang baik, Si Kok Luen terlepas, namun masih begitu hidup, peluang masih satu serangan sudut.